Bagaimana dengan barang-barang yang dibeli dengan hasil dari pinjaman online? Pinjaman online. Nah, jika ingin mensucikan, apakah barang-barang tersebut harus kita berikan kepada orang lain? Apakah masih boleh dipakai? Nah, seperti itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tidak diragukan lagi bahwa pinjol yang ada hari ini saya kira tidak terbebas dari kategori riba ya. Iya. Karena memang pinjaman itu tidak murni sosial tetapi ada keuntungan. Bunga, ada keuntungan atau ada bunga yang diambil di situ. Iya. Karena kata kaidah yang mengatakan kullu qardin jara fihi naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam utang piutang yang terjadi di situ ada pengambilan manfaat dari proses utang piutang itu, iya, maka jatuh hukumnya riba. Kita tahu kalau kita minjam di pinjol ini pinjaman online 10.000, bayarnya jangan 10.000. Iya, 15.000. 15.000, 20.000 sesuai dengan iya, ketentuan yang ada. Pasti tidak ada yang ceritanya minjam 1 juta balikkan 1 juta itu tidak ada. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Iya, mapil qada majanan gitu kan. Tidak ada makan siang gratis, iya. Jadi bagaimana kalau ada orang yang qadarullah sudah bertransaksi dengan pinjol ini yang nyata-nyatanya adalah menawarkan riba gitu kan. Hasil barang-barang yang dibeli dari pinjol ini apakah pakaian atau rumah atau apalah mobil kendaraan dan sebagainya. Para ulama memberikan penjelasannya bahwa itu tidak ada kaitannya dengan ribanya gitu. Selama cara dia membeli itu memang sesuai dengan syariat. Yeah. Artinya akad lain. Itu tadi kan akad piutang. Akad dua akadnya. Iya, jadi satu-satu kita melihatnya. Gitu. Benar. Jadi akad utang piutangnya riba, haram. Sementara hasil yang didapatkan ataupun hal-hal yang dibeli dari pinjol tadi itu, mobil kah, sepeda motor, rumah dan lain-lain, itu halal bagi dia. Boleh dinikmati karena dua akad yang berbeda. Iya kan beda itu. Selama dia mendapatkan itu, selama transaksi jual belinya juga bagus gitu kan, gak ada masalah. Maka dia tidak ada masalah di situ. Yang menjadi masalah adalah ketika dia bertamul atau bertransaksi dengan riba tadi, itu dosa besar. Kita tahu bahwa dosa besar itu yang paling rendah seperti seorang laki-laki menatangi ibunya atau berzina dengan ibunya. Ini kan bukan perkara mudah kan. Dan itu Allah, memang dosa yang paling rendah di situ ya. Itu paling rendah. Gitu. Ada yang mengatakan itu seperti orang berzina 36 kali. Gitu. Jadi bukan perkara mudah. Dan Allah SWT Rasulnya itu mengajak perang dengan orang yang bermuamalah atau berinteraksi dengan yang namanya riba itu. Iya. Gitu. Maka oleh karena itu mari sama-sama kita menahan dirilah. Kadang-kadang kita ini kan memang suka kali kita ini tidak sabar. Benar. Kita ingin mendapatkan mobil, rumah, ya dengan cara mungkin banyak juga lembaga-lembaga yang menawarkan seperti ini kan. Bukan hanya pinjol sekira, yang lain-lain juga ada. Banyak, jadi, kalau mungkin kita daerah bahasa kampung kita lintah darat atau lintah? Iya, lintah darat. Lintah darat. Datang nanti ke rumah-rumah nulis. Ya. Nulis, nah, gitu, tengkulak lah apalah. Itu tidak benar ya, hal seperti itu tidak dibenarkan dalam syariat. Itu menghilangkan keberkahan dari bumi kita ini. Oleh karena itu, ya sabarlah kalau kita memang butuh sesuatu ya, tahan aja dulu. Hiduplah selevel kita. Dengan level kita gitu. Jadi intinya bahwa, kembali ke masalah tadi, pinjamannya iya oke, riba haram. Jadi bertobat kepada Allah SWT. Ya qadarullah ya, udah terjadi. Bagi kita yang udah tahu, maka jangan dilakukan. Iya. Jangan dilakukan untuk pinjam online. Ustaz saya butuh sesuatu, pinjam ke tetangga kayak jual aset kayak, supaya menghindari yang namanya riba tadi. Benar. Tapi kalau qadarullah sudah terjadi, seperti di pertanyaannya udah, barang-barang dihasilkan dari itu tidak ada masalah. Boleh dinikmati insyaallah tabaraka wa taala. Iya. Demikian wallahu taala.